Selamat pagi dan sekarang kita masuk ke program baru. PT selanjutnya 297 atas nama Bapak Jarod Saiful Hidayat. Bilik satu ya Pak. Dua ya Pak. Tengah. Bilik dua. Oke Pak. Selanjutnya PT 298 atas nama Ibu Happy Faria. Munduran sedikit pada kamera pak kiri belum pak munduran pak apa pak ada tele pak bu itu sejarah loh ini ya sejarah ya pak di tengah pak tengah pak yang jauh satu dua ya pak tiga jauh dulu pak Belakang CBS.
Ya, selamat pagi. Hari ini Jakarta akan memilih pemimpin untuk masa 5 tahun mendatang dan tentu saja untuk Jakarta yang lebih baik. Ya, langsung dari Studio 2 CNN Indonesia Jakarta bersama saya Tiffany Raitama. Dan saya Alfian Taharjo. Kita simak program spesial pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta. Ya, hari ini 19 April 2017 merupakan babak baru pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang kembali dimulai. Pasangan nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama serta Jarod Saiful Hidayat bertarung dengan pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk merebut hati para pemilih. Saatnya warga Jakarta menggunakan hak pilih. Inilah momen yang terekam kamera media saat pencoblosan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta digelar pada 15 Februari 2017 lalu. Ketiga pasangan calon ini awalnya yakin bisa memenangkan suara dengan cukup satu putaran. Namun faktanya, tidak ada dari ketiganya yang mampu meraup suara 50% lebih. Artinya, Pilkada DKI Jakarta harus berlangsung dua putaran. Warga ibu kota kembali akan menggunakan hak pilihnya hari ini. Mencari siapa sosok pemimpin yang dianggap layak dan mampu membawa perubahan bagi Jakarta. Sederet permasalahan ibu kota menghadang calon pemimpin yang baru dan menunggu solusi yang dianggap mumpuni. 19 April 2017 hari ini, sejarah kembali dicatat. Ada 7 juta lebih pemilih yang akan menggunakan hak suaranya. Tempat pemungutan suara yang digunakan pada pemilihan Cagub-Cawagub DKI putaran kedua ini mencapai lebih dari 13.000 titik. 13.000 lebih TPS yang digunakan saat pencoblosan putaran kedua diamankan oleh satu petugas Polri dan satu anggota TNI. Artinya, jika ada 13.034 TPS, maka ada sedikitnya 26.068 personil gabungan Polri dan TNI yang mengamankan jalannya pencoblosan hari ini. Sementara pengamanan Pilkada putaran kedua secara keseluruhan melibatkan 64.000 lebih personil gabungan mulai anggota Polri, TNI, Linmas, dan Satpol PP. Tahapan pemungutan suara di TPS menjadi tahapan paling krusial dalam pelaksanaan Pilkada. Tak heran jika kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS seolah diuji kinerjanya dalam menyukseskan Pilkada. KPU menyebutkan ada 117.196 petugas KPPS yang dibekali kemampuan teknis membantu pelaksanaan pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua. Bila di putaran pertama, alokasi anggaran Pilkada DKI sebesar Rp370 miliar, rupiah, di putaran kedua jumlahnya lebih sedikit. Rencana alokasi anggaran Pilkada putaran kedua sebesar Rp108 miliar. Rupiah. Dengan catatan, 6 miliar rupiah dikembalikan ke Pemprov, sehingga total anggarannya adalah Rp472 miliar rupiah. Perhelatan demokrasi dalam Pilkada DKI putaran kedua diharapkan mampu menurunkan tensi politik yang sempat memanas. Kedua kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta diharapkan bersaing sehat untuk meraih suara terbanyak. Siapapun calon pemimpinnya, pemenangnya adalah warga Jakarta. Iki Putri, CNN Indonesia. Dan untuk mengetahui perkembangan seputar tempat pemungutan suara yang ada di Jakarta, kini kita sudah terhubung dengan korespondensi Indonesia Yudi Yudawan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, serta produser lapangan CNN Indonesia Aziza Hanum di daerah Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Yudi Yudawan terlebih dahulu di Pluit. Yuda, selamat pagi. Anda bisa sampaikan kepada kami dan juga kepada pemirsa bagaimana perkembangan terkini dari kawasan Pluit di tempat pemungutan suara di sana? Ya, selamat pagi Alfian dan Tiffany. Selamat bergabung lagi dengan kalian pada jam 9, kurang lebih 15 menit lagi. Dan pada saat ini saya dapat informasikan tadi sekitar pukul 7.49 waktu Indonesia Barat, Basuki Cahayapurnama, Veronica Tan, dan juga Nicola sudah melakukan pencoblosan dan menggunakan hak pilihnya. Ini merupakan waktu yang lebih cepat dibandingkan pada pilkada putaran pertama pada 15 Februari lalu, di mana Ahok dan juga istrinya datang sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan berjalan kaki dan didampingi oleh para tim sukses maupun warga di kawasan Pantai Mutiara ini. Tapi untuk hari ini, Ahok, Veronica Tan, dan anaknya mengendarai mobil, tidak melakukan konvoi ataupun jalan kaki dari rumah tinggalnya yang berjarak sekitar 500 meter dari TPS 54.
Depas 54 sendiri memang tercatat ada 549 DPT. Jumlah ini 36 orang lebih banyak dibandingkan pada putaran pertama yang tercatat 513 orang. Dan pada putaran pertama kemarin, Fani dan juga Alfian, Ahok dan Jarot sendiri menang mutlak sebanyak 384 suara. Dan apakah memang pada putaran kedua ini Ahok dan Jarot juga akan memenangkan? Kita masih harus bersabar menunggu karena memang nanti perhitungan suara baru dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara pada saat ini warga di kawasan Pantai Mutiara memang mereka sepertinya baru datang sekitar pukul 8 ataupun pukul 9. Karena tadi saya datang pada saat subuh, tidak terlalu ramai sekarang warga yang datang di kawasan Pluit sendiri. Dan memang ada sekitar 303 pemilih wanita dan 205 pemilih pria, di mana ada satu orang pemilih pemula yang memang terdaftar pada DPT untuk putaran kedua kali ini, Alfian dan Tiffany.